السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Yang dikasihi Sahibul Fadilah Tuan Imam selaku moderator, yang berusaha pengurusi Masjid Al-Mustaqim, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, menjadi kewajiban kepada kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana nikmat Allah untuk kita hitung sudah tentu tak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nak hitung, kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung. Minggu lepas saya pergi dekat IJN, Institut Jantung Negara, kerana nak buat kajian tentang satu alat yang mana dia akan masuk dalam mulut dan dia akan masuk dalam orang sampai ke perut. Alat tu tak panjang macam ni, lebih kurang harganya RM200,000 lebih. Alat ini dia ada depan tu untuk nak tengok semua sekali. Dia ada gambar. Mereka nak tanya hukum bila sudah guna tu macam mana cara nak basuh mengikut cara Islam. Jadinya saya mengambil kesempatan untuk saya ziarah. Maka dia ajak kepada saya masuk ke tempat orang sedang operation jantung. Saya tengok macam mana dia guna jantung geruk, denyuk, dudak-dudak, macam mana bergiang, dia kerak, dia sambung, dia sapung. Di ziarah tempat-tempat lain ada pasang stand, ada pasang belong, macam-macam jenis kecil. Ada yang nyambung sikit pada jantung. Saya tanya barang dia benda, kata berapa satu. Katanya hak pendek ni sahaja dekat RM40,000. Maknanya Allah bagi kita jantung, perut, pedas, semua sekalinya dalam keadaan sihat, berfungsi. Nilainya kita tak boleh nak banding banyaknya. Buah pinggang sahaja kita terpaksa habis RM200. Kali tiga RM600. Kali dengan empat minggu RM2,400. Capur pula RM600. Minyak kereta, upah, penat seumpamanya RM3,000 sebulan. Allah bagi kat kita ni percuma sahaja. Itulah kuasa Allah, rahmatnya Allah, lempah kurniaan yang tak boleh kita nak kira. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang hendak diangkat pada malam ni adalah berkenaan dengan hijrah dan juga kemerdekaan. Kalau kita lihat salah satu daripada sebab Nabi hijrah, natijahnya adalah mahu kemerdekaan. Kerana tanah Mekah tak sesuai untuk ditegakkan agama Allah ketika itu, kerana dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Rabi'ah, Syaibah,
Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Sufyan, ramai lagi yang masa itu belum Islam. Makanya tempat yang paling sesuai namanya Madinatul Munawwarah. Makanya Nabi berhijrah. Nabi galakkan sahabat berhijrah. Justru hijrah untuk memerdekakan, untuk bebas. Dalam erti kata lain, bebas untuk melaksanakan titah perintah Tuhan tanpa digugat, tanpa diganggu. Ini nikmat yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan sambung sikit berkenaan dengan hijrah Nabi ini untuk saya sama-sama kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hijrah, dan saya nak sebut pada hujung hijrah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Quba. Di Quba Nabi duduk hampir 2 minggu. Apa Nabi buat? Di situ pertamanya Nabi bina masjid. Nabi bina masjid. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, Nabi bina lagi masjid. Dalam perjalanan antara Quba dengan Madinah tu dekat, Nabi berhenti sembahyang. Sembahyang Jumaat. Tempat Nabi sembahyang Jumaat itu dibina masjid yang dipanggil sebagai Masjid Jumaat. Lebih kurang 500 meter daripada Masjid Quba. Tuan-tuan, kenapa Nabi bina masjid? Kerana kita orang Islam, dan asas yang Nabi nak gambarkan kepada kita bahawa masjid ni dia berfungsi 2 perkara serentak. Hablum minallah dan hablum minannas. Kerana masjid ni tempat kita boleh tengok orang temu semua. Dan masjid ni dia bukan macam pasar. Pasar kat tempat temu orang juga. Supermarket. Tapi tuan-tuan tengok cara orang nak pergi pasar macam mana pakaiannya. Cara orang nak pergi masjid pakaiannya macam mana. Beza. Apa ada dalam pasar? Pertama, bising. Jarang pasar senyap, tak ada orang. Tak bunyi. Tapi dalam masjid ramai mana pun senyap. Habis kuat pun dia tidur dalam masjid. Dia tahu. Walaupun ramai. Tapi pasal tak, tuan-tuan. Nabi bina masjid. Kerana masjid ni, tuan-tuan, menyebabkan ummah dia akan dapat kemukakan sejumlah kehidupan yang baik kalau kita memakmurkan dan mengimarahkan masjid itu. Baru-baru ni ada satu masjid. Setepatnya surau Jumaat. Di Bangi. Dia jemput saya. Saya rasa kedatangan lebih ramai daripada sini. Saya hampir setiap malam, hampir bukan setiap-setiap malam, tapi hampir setiap malam ceramah, mengajar.
Bila saya sampai surau tu, saya rasa lain. Kenapa? Kerana dia menghidupkan surau dengan sebaik-baiknya. Setiap malam ada pengajaran. Aktiviti remaja ada. Aktiviti orang asli pun ada. Macam-macam dia buat. Nampak hidup. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak anak-anak kita, keluarga kita berjaya semua sekali ni, kita kena fikir macam mana nak memperkasakan masjid. Ajak anak-anak, ajak keluarga mari masjid. Tengok, tempat makan pun ada. Kadang-kadang kita boleh letak satu tabung. Tabung makan untuk mustadafin jemaah masjid. Buat sehari, sekali ya sehari. Waktunya adalah waktu zuhur. Mula makan dekat nak zuhur, setengah jam sebelum zuhur. Jangan 2 jam sebelum zuhur, dia makan je, dia mari semayang. Dia kena macam tu. Setengah jam sebelum tu, anggar-anggar siap, jom kena semayang. Kita akan menyelesaikan banyak kemeluk kesusahan masyarakat keadaan ni. Dan kita jauh ke depan. Ini masjid. Fungsi masjid itu Nabi jelmakan bila mana Nabi bina Masjid Nabawi. Tengok cara Nabi nak bina Masjid Nabawi. Dia bina masjid tu lebih dulu daripada dia duk sibuk bina rumah dia. Bila dia nak bina masjid, dia cari tanah. Lokasi mana nak bina masjid? Cari punya cari, dia dapati tanah yang hampir dengan kubur daripada milik kabilah Bani Najjar. Yang ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Nabi ni dengan orang Madinah tak jauh. Sebab atuk dia dulu namanya Hashim. Tuan-tuan kalau baca Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni pergi dekat dengan Madinah, menikah dengan orang Madinah seorang. Dulu. Kalau tuan-tuan pergi dengar orang cerita, tuan-tuan tahulah macam mana. Ertinya Nabi ada hubungan dah. Sikit sebanyak. Kabilah Bani Najjar ni, Nabi tengok satu tanah. Tanah tu milik orang miskin, anak yatim. Nabi kata tanah ni hamba nak buat masjid. Maka jawab anak yatim ni, ambil saja je ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab tidak. Saminuni, cuba perhargakan kepadaku harga tanah ni berapa. Tanya valuer, penilai harga tanah berapa, maka dinilai harga tanah. Sudah dinilai harga tanah, tuan-tuan tahu. Abu Bakar dengan segera ambil duit dia, terus bayar. Dengan sebab itu para ulama berkata, wallahi tidak ada seorang yang datang ke Masjid Nabi lalu dia sembahyang, tidak dia sujud satu sujud, melainkan dipahalakan juga kepada Abu Bakar ini Siddiq yang asal memberi saham pembinaan Masjid Nabi. Hebat tuan-tuan. Bila Nabi bina masjid, tuan-tuan tengok, dia selesai masalah gelandangan.
Kerana orang muhajirin datang ke Mekah, datang daripada Mekah ke kota Madinah, bukan semua kaya. Ramai yang digelar sebagai mustata'afin, hamba, orang marahan, orang miskin, orang fakir. Jadi dia duduk yang dipanggil sebagai ashabus suffah, di belakang makam Nabi tu. Dia duduk situ. Ada kalanya sampai 400 orang. Tapi tuan-tuan tengok macam mana orang Islam. Orang Ansar tolong bagi makan, bagi minum. Allah merakamkan dalam Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka jamu makan daripada yang mereka kasihi, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Mereka menyatakan, sesungguhnya kami beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak mengharapkan daripada kamu ucapan terima kasih atau pembalasan. Tapi sebenarnya kami lakukan itu kerana kami takut bertembung dengan Allah. Pada hari segala muka masam mencuka, di hari akhirat kelak. Tengok, dia masjid menjadi tempat menolong orang. Sahabat Nabi susah, hutang banyak, masuk masjid. Bila duduk dalam masjid, Nabi tanya setengah kata Abu Umamah nama. Ya Aba Umamah, apa yang membawa kamu berada dalam masjid pada waktu buka sembahyang ni? Abu Umamah jawab, irtakabatni duyun ya Rasulullah. Saya telah ditunggang oleh hutang, wahai Rasulullah. Rasulullah menyatakan, kamu nak tak kalau aku ajar kamu satu doa? Kalau kamu lakukan doa ini, Allah bagi kepada kamu kebaikan. Selesai hutang. Nak sangat. Nabi pun ajar dia doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa karri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa karri rijal. Dia beramal, akhirnya dia terlepas hutang. Tuan-tuan, di masjid juga dilantik pemimpin-pemimpin tentera, ambil di masjid. Datang surat kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, nak cari pemimpin tentera. Sayyidina Umar masuk masjid. Sayyidina Umar tengok Nu'man bin Muqarrin, dia ambil dan dia jadikan panglima tentera. Luar biasa. Tengok di masjid tuan-tuan, tempat syura, bagaimana mereka memutuskan banyak isu di masjid. Maknanya zaman dulu masjid diberi peranan yang cukup besar. Hatta mesti pertama dalam Islam pun maknanya masjid. Kalau orang pergi kat Universiti Azhar tu, Universiti Azhar tu asalnya masjid. Jami' Al-Azhar. Zaitun. Jami' Zaitun di Tunisia. Di Kairawan, masjid. Jami' Umawi di Syam, Damsyik, masjid. Situ merupakan markas-markas ilmu. Maknanya masjid ni tuan-tuan, kalau kita tengok luar biasa. Ada ulama zaman dulu
bukanlah dulu sangat, sekitar tahun 60-an, 70-an ataupun kurang sikit lagi, mereka tak pernah jejak kaki di universiti-universiti. Tapi mereka bertalaqqi dalam halaqatul ilmi di masjid. Akhirnya mereka menjadi ulama terbilang. Luar biasa masjid. Tuan-tuan boleh tengok. Kita ni masalahnya gini nikah je dalam masjid. Semayang mati, tu je. Hak lain daripada tu selepas masjid. Kalau boleh tengok macam mana. Anak-anak kita, apa kata kita buat satu camp namanya Camp Smart Solat. Pakat derma semua. Hak kaya mungkin RM100, hak tak berapa RM50, hak biasa RM10, hak tak ada sangat seriau derma. Panggil 15 orang ustaz. Dia pun buatlah 3 hari 2 malam. Dengan tidur dalam masjid selalu. Dia qiyamul lail, dia semayang. Dia ajar latih tubi semayang. Daripada A to Z. Daripada takbiratul ihram. Bahkan daripada wuduk, dia ajar secara praktikal amali. Hafazan satu persatu. Bayangkan, kita bayar RM10. Tapi anak orang kampung yang buat masuk kumpulan ni 100 orang. Seorang tu umur 7 tahun. Dia mati umur 77 tahun. Dia guna sembahyang yang kita beri duit tu sampai umur dia 77 tahun. 70 tahun dia sembahyang pakai yang kita beri tu. Berapa banyak kita dapat dipahlakan oleh Allah. Segar. Kita tengok pula isu remaja. Remaja yang jarak daripada masjid, yang ini masalah. Ada satu hari tu, seorang dia pergi ambil saya nak pergi ceramah. Dia driver je, orang muda. Saya tanya dia, "Dak, belum ni kerja apa?" Dia kata, "Belum ni tak ada kerja, duduk rempik je." Rempik. Ha, dia rempik motor ni, dia ada cara dia. Orang yang main tu dia tahu macam mana nak rempik motor, nak laju. Saya pun tanya dia satu soalan. Saya kata, "Isu rempik ni macam mana nak selesai?" "Ah, ya tu mudah." "Mudah," kata dia. Kata, "Mudah macam mana?" "Hak mana-mana rempik, polis takak semua." "Lepas tu?" "Ah, lepas tu jangan wagi lokak. Wagi masjid. Wagi masjid, beri selah seorang kain pelekat. Mandi dulu, mana di koloh ke, di ni. Kemudian duduk situ 3 hari, duduk makan, minum, semayang, zikir ramai-ramai, ajar gini. 3 hari insya-Allah selesai masalah." "Cuba buat," dia kata. Maknanya manusia ni kadang-kadang bila jarak daripada agama, dia jadi lain. Sebab itu saya kata masjid ni kesan besar. Kita kena sayang masjid kampung kita ni, cantik ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, macam dulu macam mana kita? Seorang tu guru saya, dia cakap, dia kata, "Kita ni bertuah hidup satu zaman yang Allah bagi mudah serba-serbi." Bayangkan kalau kita hidup zaman sahabat, kata dia. Zaman sahabat, contoh, lepas balik insya' rumah pukul 9, puak-puak tu zaman dulu dia tak tengok astro, tuan-tuan. Tak ada. Zaman sahabat tak ada astro, tak ada TV-TV, tak ada hitam putih, tak ada. Sebab itu orang zaman dulu tidur awal. Dia balik rumah. Bila balik rumah, boleh jadi dia bersama dengan isteri dia.
pukul 3 pagi bangun. Bangun nak semayang. Semayang apa? Semayang sunat. Terpaksa keluar rumah. Pergi cari sumur. Ular boleh jadi, jada, jeking kala ada, anji buah ada, macam-macam ada jalan laki bini. Kadang-kadang siapa pula kena qada hajat tu, qada hajat. Kemudian ambil timba pula. Dia tak ada paik masa tu. Ambil air ni. Musim sejuk. Setuh tubuh macam siapa kat sum-sum tulang. Sejuk. Proses suami isteri dah mandi malam tu, pakar pula. Gebor-gebor pun cara lama. Dengan terketak-ketak. Naik pula. Baru nak semayang. Kadang-kadang sejam, sejam setengah baru boleh semayang. Tuan-tuan kita, zaman kecil-kecil dulu, sebuah kampung ada satu telaga. Lepas pada tu maju sikit, setiap rumah ada telaga. Maju sikit lagi, telaga dibuat tepi dengan dapur. Maju sikit lagi, tandas pun di dapur. Maju sikit lagi, tandas pun ada dalam rumah. Zaman kita tandas dalam bilik tidur. Kena-kena tu, turun katil tu setapak je masuk di tandas. Ada pula water heater. Ada pula aircon. Kita boleh masuk tandas mandi tak sampai 5 minit selesai. Boleh sembahyang dah, enggak ada Tuhan dah. Nema Allah bagi kat kita. Nak pergi ke masjid? Kalau tanya awak dari mana? Saya duduk 2 km daripada masjid. Orang kata apa? Dekat. Kenapa? Sebab awak ada kereta. Cuba jalan kaki kalau gauk. 200 meter pun letih. Nak ceritanya kemudahan Allah bagi. Allah jadi macam tu. Dan kita pula duduk masjid dengan kipas besar. Tak cukup dengan kipas besar, kipas kecil. Setengah masjid ada aircon. Tempat sujud, tempat semayang pun baik. Tapi masjid tak ramai juga orang. Yang ini yang jadi masalah. Zaman Nabi ramai. Zaman sahabat ramai. Tapi zaman kita macam mana? Sebab kehendak, semangat ke masjid tu nipih, lemah. Sepatutnya tak boleh macam tu. Ada seorang murid saya, dia guru takmir, guru, ketua guru takmir jugalah dulu. Dia karang satu kertas kerja bertajuk "Kenapa orang tak datang ke masjid?" Alasan sebab orang tak datang ke masjid. Kalau tak silap ada lebih kurang dah 28 senarai yang dulu. Antara sebab orang tak datang masjid. Masjid dekat dengan kubur. Cerita hatu pocong, hatu buku, hatu macam-macam hatu. Bercakap dengan jin, bercakap dengan iblis, dengan syaitan. Jadi orang pakat takut habis. Jadi pakat tak pergi. Antara sebab orang tak pergi masjid. Tandah masjid. Ada 10. 9 expire, tak boleh guna. Satu kena terajang kaki je. Ada orang tu masuk tandah keluar balik. Kata apa? Sudah dah. Dah. Ya. Kotor. Azan dah. Terus lalu ke azan dulu? Terus je. Boleh 2 jam lagi? Oh, kalau boleh, maknanya tak boleh. Saya faham. 20 minit lagi saya berhenti.
InsyaAllah. Sebelum 8.45 kita berhenti lah. Okey. Dia tuan-tuan, kalau kita ceramah, jangan kita syok sorang. Kita duduk ceramah, orang duduk tengok kejam. Puruhara. Sebab itu Jahiz kata, kalau mu penceramah, mu tengok. Kalau pakat tunduk habis, berhenti ceramah. Kalau mulut je ngangin, wak, berhenti ceramah. Kalau mata luah sangat, berhenti ceramah. Ni kata Jahiz, betul sungguh. Jangan ceramah lama. Pendek je. Tuan-tuan, kenapa orang tak datang masjid? Tandas kotor. Hamba pergi Turki, tuan-tuan. 8 hari. Masuk setiap masjid kita pergi, daripada bandar dia, ibarat Kuala Lumpur, sapa Kuala Terengganu, sapa Kuala Pink, sapa Kuala apa lagi. Maknanya daripada bandar sapa ke Pamukkale, sapa ke apa nama ni, dekat Konyah, sapa dekat Kapung, kita pergi tanda bersih. Saya ingat tak saya sekali je tengok dia jaga bersih. Di Singapura, kalau kita pergi tandas Singapura di masjid, ada sabun. Kalau kita letak 2 hari hilang, orang makan. Tengok. Jadi macam mana tuan-tuan? Kenapa orang tak datang masjid? Sebab Tok Imam, Tok Bila, AJK Masjid gocoh. Lawan sama diri. Dan ada huru-hara apa. Kenapa orang tak datang masjid? Kerana masjid tak ada orang mengajar. Kosong je. Saya pernah datang satu masjid, tuan-tuan. Saya cerita buat masjid ni banyaklah, sebab agak ceramah semua. Suka banyak-banyak sangatlah kisahnya. Ada satu masjid tu di Selangor, hamba pergi dekat Serdang gitulah. Saya tanya masjid ini nama apa? Dia pun sebutlah masjid ini nama ni, nama ni. Ada 3 nama. Salah satu nama masjid tu apa dia? Masjid Kambing. Saya kata, Masjid Kambing ni apa benda pula, Mat? Dia jawab, dia kata, tidak ada seorang pun ceramah pun mari melainkan kita akan sembelih kambing. Ada berani, Pak? Tengok. Saya mikir lalu, masa tu kambing dalam 600. Bayangkan 30 hari, 6 kali 3 apa? 18, bukan 18 ringgit. 18 ribu. Saya pun tanya soalan tanggung, bola tanggung. Saya kata, duit ambil mana? Dia terus akat tangan. Allah, saya kata, malu aku. Tuan-tuan tahu, salah satu daripada cara nak tarik orang datang ke masjid, buat kambing bakar. Buat Tok Imam bendahari. Mana bendahari? Siapa dia tak di bendahari ada? Bendahari cuba buat. Tuan-tuan nampak saya cakap kelakar? Tak. Saya ada mengajar setiap pagi, ada 2 kali. Hari Sabtu, hari Ahad. Sana cuti Sabtu Ahad. Jadi tak ada Jumaat tu, tak boleh lah mengajar pagi-pagi Sabtu Ahad. Pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Lajak kakak pukul 10. Setiap kali mengajar ada tabung gerak lah. Dan lepas tu sudah mengajar, makan. Sebulan sekali, paling lajak 2 bulan sekali, kambing bakar. Kalau tak cukup, kita angkat tangan, kita kata, jom kita pakat letaklah 10-20 riyal seorang pula. Pakat letak, cukup. Setiap kali ada kambing bakar, indeks kedatangan orang tu ramai sikit. Maka saya faham bahawa manusia suka kambing.
tengok tuan-tuan. Tengok. Suka orang kolej ni bukan Sungai Serah tau. Ni apa? Nama apa? Pulau Serah. Ha. Orang Pulau Serah mungkin jarang makan nasi arak aku. Ada makan nasi arak? Oh, dekat Amba, nanti mari ziarah dekat Amba. Amba Jamu insya-Allah. Dekat Amba tu di Putrajaya ada satu tempat tu di Cyberjaya. Cyberjaya ni dia ada satu kedai nasi arak namanya Sabak. Kedai tu tuan-tuan laku ramai pada orang ni. Makan nasi arak. Dan biasanya mereka makan ni habis. Nampak banyak tapi habis. Habis. Suka. Biasa kalau tekak saya kata sedap, tuan-tuan kena kata sedap jugalah. Setakatnya gitulah. Sebab di Kuala Lumpur banyak kedai nasi arak tapi hak sekung sungguh hak tu memang sedap. Tuan-tuan tengok setengah tempat siapa sanggup buat macam tu. Jadi akhirnya masjid dia ramai orang. Kita nak macam tu tuan-tuan. Masalah kita kena fikir masalah kehidupan rumah tangga yang tak keruan. Bincang di masjid. Masalah anak-anak yang tak berapa betul. Bincang kat masjid. Apa lagi masalah remaja-remaja. Bincang kat masjid. Masalah kita nak settle hutang yang banyak ni. Bincang kat masjid. Jangan panggil saya. Tapi panggil pakar kewangan. Kita ada kat Kuala, dekat Kuala Terengganu tu. Depan Bank Negara tu. Dia ada nama AKPK. AKPK ni dia tugas dia memberi kaunseling kepada orang ramai sebagai penasihat percuma untuk bincang bagaimana selesaikan isu hutang. Bukan dia belum bayar, dia tak bayar. Dia tunjuk jalan. Dia tunjuk jalan. Jadi kita pun kena tengok, biar kita kena celik kewangan. Kita kena celik pengurusan kewangan. Kita kena celik bagaimana perbelanjaan kewangan. Kita kena celik bagaimana pengurusan hutang. Itu AKPK pakar. Tuan-tuan boleh pergi tanyalah dia. Berapa ramai yang telah muflis yang masuk dalam SITOS? Banyak. Ini semua boleh memberi kesan yang baik pada kita. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut adalah bila Nabi hijrah, Nabi bawa satu bab bagaimana dia nak bebaskan manusiawi daripada sama-sama penjajahan manusiawi kepada Allah. Dia bawa satu slogan baru. Slogan kebebasan merdeka dalam erti kata Islam. Bukan bebas sampai tak ada agama. Jadi etis itu tak betul. Nabi ajar kepada kita. Datang ke kota Madinah kita tengok. Tuan-tuan tahu macam mana orang bukan Islam kata kepada Nabi kita. Yang pujilah. Dia kata mujur ada Muhammad. Dengan sebab adanya Muhammad, tamadun Islam, tamadun manusia cepat 1,000 tahun. Ini dia bawa satu dimensi baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bina. Sebelum Nabi ada Darumawi, Parsi. Orang Rom 1,000 tahun belum ada tu lagi. Siapa pernah pergi dekat Turki? Tengok tamadun-tamadun Byzantine. Tamadun-tamadun Ashuriyin. Kanaaniyin. Cerita hak ribu, puluh ribu, lapan ribu, tujuh ribu. Berapa 4,000 tahun lepas. Lama-lama ni hebat.
Tapi tuan-tuan, bila berlaku perjanjian tentera Islam, kerajaan Islam dengan Rom, raja Islam ni hantar jam hadiah. Jam air, jam matahari. Orang Rom takut. Ni orang Islam sihir ni, bahaya ni. Tengok. Orang Islam maju, jam pun dia buat. Macam mana ilmu falak, ilmu ukur kiblat, ilmu tahu gerhana matahari, gerhana bulan. Nak tengok derjah bulan tu bila mana kita nak tahu raya ke tak, puasa ke tak, bulan muda ke, bulan tua ke. Semuanya orang Islam sudah mendahului. Maknanya Islam ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kita faham. Bila Nabi bawa, Nabi bawa nombor satu sekali tamadun ilmu. Nabi buka ufuk minda manusia. Nabi jelmakan. Kita tengok. Apa-apa yang baik, apa-apa yang ada kemunasabahan, Nabi terima. Salmanul Farisi membawa satu teknik dan taktika perang gali pari, Nabi terima. Sekalipun cara itu adalah amat asing bagi orang Arab. Betul, berjaya. Ni cerita macam mana Nabi develop human capital, manusia. Nabi develop para sahabat, akhirnya sahabat hebat. Tuan-tuan, kalau orang nega kat kita, orang hebat nega macam mana? Boleh lawan Cina? Ha, hebat. Hebat dia nega. Kalau Cina lawan dia nega, tak. Orang yang hebat nega ni kalau boleh fight Yahudi. Maka Nabi dengan sahabat seperti Salmanul Fari, seperti Amr Rahman bin Auf, seperti Osman ibn Affan, dia boleh fight Yahudi. Dia boleh mengambil alih pasaran di kota Madinah tu untuk diislamkan. Makanya sistem ribawi terkubur. Macam mana Nabi? Perang pula. Nabi bina tentera Islam panglima-panglima, bukan seorang, bukan dua, ramai. Bahkan tentera-tentera Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok pelik, hebat, luar biasa. Kalau saya sebut nama Khuwailid bin Jubair, tuan-tuan tak kenal. Tapi dia panglima tentera Islam. Dia andaikan dia seorang macam 3,000 panglima dan tentera Parsi. Dia seorang. Hebat orang Islam ni sebab Nabi dia pula. Zubair ibn Al-Awwab. Bila mana tentera Islam kepung banyak, minta Sayyidina Umar batu 4,000 orang, Sayyidina Umar atau 4 orang. Salah seorangnya Zubair. Sayyidina Umar kata, mu minta dengan aku 4,000, aku atau 4 orang, sebab seorang tu aku takdirkan seperti 1,000. Zubair siapa kat medan perang, dia tengok je, tak. Akhir dia kata, aku hebahkan diriku kepada Tuhan. Apa makna? Maknanya saya mati. Tapi tak mati pun masa tu. Apa dia buat? Malam tu dia boleh ada tahu tali tu panjang atas tembok, takbir, terjun ke bawah, buka, jatuh. Tak sampai 24 jam jatuh. Kepungan, cudi, arkitek perang Khalid Al-Walid, tuan-tuan tak usah ceritalah. Sampai panglima tentera Rom kata, aku dengar kamu ini ada pedang Tuhan, betul ke?
Dia kata tidak. Itu gelaran kepadaku. Berkat doa Nabi kepadaku. Sebab Khalid ni bila perang dia tak pernah kalah. Siapa pernah pergi ke Jordan, pergi kat Yarmouk, tanya orang nak pergi dekat perang Yarmouk, jauh, kat sejam setengah puluh baru sampai sepadang Israel. Tepat perang tu dia ada monumen besar macam pedang. Dia tulis kata-kata Khalid, ayyuhal jubana mana mat ayunukum, hei orang-orang yang pengecut, supaya mata kamu tak boleh tidur. Kita tengok tebing tempat perang tu, macam kita duduk atas bukit besar, tengok bawah. Tentera Islam lawan dengan tentera Rom, tentera Islam 36,000. Tentera Rom melebihi 240,000. Dengan cukup lengkap kalah tentera Rom. Peperangan berlaku 7 hari. Tengok tuan-tuan. Bila kita tengok macam tu, tuan-tuan tak payah fikir perang lah. Tuan-tuan tengok duk bawah sungai tu, duk kat sungai tu, naik 4 kali. Naik, turun, naik, turun. Lebih gitu je. Rebah gitu. Sungguh. Nak ceritanya apa? Kecekapan. Hebat. Nabi develop orang. Kita nak cerita bab lain lagi. Macam mana Nabi bina manusia-manusia yang luar biasa. Sahabat ni sekumpulan manusia luar biasa. Walaupun asalnya orang biasa. Kita bacalah kisah siapa-siapa sahabat Nabi, mesti dia ada kelebihan. Kadang-kadang kita tak dengar pun, tak kenal pun nama macam Mizjarah. Kita dah jarang dengar nama. Kita tak dengar nama Julaili. Kita tak pernah dengar nama Kak-Kak. Sahabat gagah. Kak-Kak nama dia. Nama pun orang dengar belakang. Kak-Kak. Hebat. Suara Kak-Kak tu menggerungkan musuh. Tengok sahabat Nabi. Jadi disitulah kita faham, bila hijrah, tengok sahabat. Uqbah, pembuka kota Mesir, salah seorang. Ada sahabat, bila dah Mesir dapat buka, dia nak pergi sampai ke Maghribi. Nak lalu ke Utai. Utai, apa hutang? Hutang. Hutang ni kalau kita tengok dalam cerita Animal Planet tu, oh, jenis-jenis Afrika tu, situ macam itulah hutang kadang-kadang. Orang kapung tepi hutang tu kata, jangan masuk, bahaya. Setakat ni orang masuk dah keluar, tengok-tengok tinggal tulang. Dia cakap gitu dengan sahabat Nabi. Tuan-tuan ingat sahabat Nabi buat macam mana? Kalau kita kena terima pandangan tu bagus sebab dia duduk situ, dia tahu lah. Tapi sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia pergi ngadak ke muka hutang. Ke muka hutang, faham mana muka hutang? Belum kita masuk lah, ngadak ke hutang. Lalu dia bercakap. Dia kata, wahai binatang-binatang buas yang ada dalam hutang ni, sila kamu keluar, aku bagi masa kamu 3 hari. Kalau kamu tak keluar, aku masuk, maka aku perang kamu je dulu. Dia cakap pula bahasa Arab, tuan-tuan, bukan bahasa Melayu. Dengan izin Allah, satu karamah yang luar biasa berlaku. Petang tu juga orang tengok berderet menatang-menatang buah pakat keluar. Hak beranak, seberanak, dua beranak, sekumpulan citah keluar, jaguar keluar, rimah keluar.
tiger keluar, rimah tiger sama tau. Ha, rimah hok macam dungu, hok jilat orang tu keluar. Serigala keluar sampai hampir 400 tahun hutang tu tak ada binatang buah. Tengok masing mulut mereka. Berani. Inilah sahabah radhiyallahu anhu. Sebab itu kita tengok tak pelik. Kenapa Nabi berjaya? Kenapa Islam berjaya? Kenapa umat Islam pada awal tu hebat? Sebab mereka ni tak kenal erti lelah, erti penat mereka ni jauh ke depan. Tuan-tuan tahu, Sayyidina Umar dia berjalan, dia bawa tongkat. Sayyidina Umar kalaulah syaitan selisih dengan dia, lalu kot lain. Kita dak syaitan mari gugat member. Sayyidina Umar syaitan lagi. Tuan-tuan boleh bayang, saya ingat kali mari kat kita ni pakat baik habis lah kita. Sehingga para ulama kata apa? Wallahi, tongkat Sayyidina Umar itu lebih berbisa daripada pedang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang bunuh orang ramai. Jalan pakai tongkat Sayyidina Umar. Kata para ulama, tidak ada seorang yang Sayyidina Umar rotang dia, melainkan selepas rotang tu jadi baik dah. Jadi Tok Wali. Sebab apa? Sebab dia rotang kerana Allah. Saya pergi tengok orang kena rotang dalam penjara tu. Duduk dekat anjaji tu, kita duduk congok ni. Ni bukan buat belakang, sungguh ni. Hak belakang tu, belakang lah. Ni sungguh. Dia nak kena rotan, dia akan pakai satu seluar antara peha dengan punggung tu. Apa ni kita kata ni, dia akan nampak seluar tu. Kemudian dia akan panggil, dia akan duduk, ada doktor, ada ni tanya. Awak tahu kesalahan awak? Tahu. Berapa? Sebut. Berapa rotan? 4 tuan. Okey. Pergi. Ikat tangan. Seorang pegang kepala ni. Hak tukar rotan pun sebut. Ada seorang tukar sebut. Satu. Pium. Laju pada kipas ni. Kipas ni slow. Dia hayung kuat. Dua. Pium. Allah. Sudah tu. Lembek. Saya ingat kita kalau sebatang pun cukup dah. Tahun tak pergi masjid, kena sebatang. Tak jalan mak. Dia umur. Nak ceritanya teruk. Tapi ada yang hak kena tu. Tuan ni tanya, awak kena dah dulu tak? Kena dah dulu kata. Dulu apa? Dulu 6. Kena dulu. Ada. Tapi Sayyidina Umar tengok, ini orang-orang yang baik. Bila kita tengok macam tu, bagus. Sebab itu saya nak sangat, tuan-tuan ni orang dungung. Orang dungung ni hebat. Hebat. Hebat siapa ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tu ada satu nama jalan, Jalan Dungung. Jalan Kuala Terengganu tak ada. Jalan dungu. Jangan hebat. Tama dungu tu kena betul-betul faham. Jangan buang N belakang tu. Buang N huara. N tu kena kekal. Orang Terengganu dengan G lalu. Dungu lalu. Tu baru je. Ini penting. Kena tengok. Tuan-tuan orang yang bijak. Sahabat-sahabat hamba kalau sebut orang dungung kau hebat-hebat belaka, hamba buat nengung kita hebat orang dungung. Tapi yang penting, bina
semangat. Kita hidup ni tuan-tuan, bak kata Hamka, hidup hanya sekali, justru biar bererti. Kalau 4 kali senang, mang berapa kali mang? 2, ada 2 ni. Okey. InsyaAllah. Tak ada. Okey lah. KO lah. Nah, kita ambil lah peluang. Sekali ni kita asak betul-betul untuk Islam, InsyaAllah. Maksud saya, kita jaga diri kita, kita islah diri kita, kita jaga keluarga kita untuk ikut Islam, kita semayang berjemaah, kita semayang, kita imarah masjid, kita baca Quran, kita zikir pada Allah, kita muhasabah insya-Allah. Sekadar itulah tazkiyah saya yang ringkas ni. Nak faham dengan lebih, kami banyak buat buku Fiqh Hijrah, semua jawab masalah. Nak tengok tokoh-tokoh ulama, Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Dia mati, orang iring jenazah dia 1,000,000. Sejuta. Ni orang Mesir, hebat tuan-tuan. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu ni untuk anak-anak kita, amat-amat penting. Macam mana adab belajar, masa peliharalah. Ni buku yang paling saya sayang. Dalam buku ni saya cerita macam-macam, mesti kena ada time management, kena ada quality times, kena ada rancangan yang benar-benar kuat insya-Allah. Kemudian halal dan haram dalam Islam, yang ini pun kita kena faham betul-betul. Macam mana rumah kita ni kena ada sebuah buku halal dan haram, kata Zarqa, supaya kita tak terbabas kepada perkara yang haram. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya katakan kepada anda semua, saya sayang kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah temukan kita di syurga, menjadi ahli syurga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din amin tawih. Allahumma ja'alna minal ladzina yastamiuna fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.